Assalamualaikum Sobat Rubang 82. Masih bersama channel Rumah Bangunan 82, channelnya belajar para tukang pemula yang selalu berbagi tutorial, tips, dan trik. Semoga menginspirasi. Oke, pada video kali ini yaitu tentang cara membuat kanopi jendela rumah atau cara membuat kanopi cor minimalis. Bagaimana prosesnya? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, bagi pengunjung baru di channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya ya. Terima kasih. Okay. Untuk cara membuat kanopi jendela rumah atau cara membuat kanopi cor minimalis, kebetulan ini posisinya di atas jendela kamar lantai 2 seperti ini ya. Ini kita bikin rangka pegestingnya dulu seperti ini ya. Kita kasih penyangga ke bawah ya menggunakan kaso. Lalu untuk ukuran kanopi cornya ini panjang 150 dan lebar 50 cm. Dan untuk di atasnya ini nanti kita pasangkan papan terlebih dahulu. Dan untuk rangka begisting kanopinya ini kita bikin untuk rangkanya jaraknya 40-an cm ya antar rangka. Untuk ketebalan corannya nanti kita bikin kurang lebih sekitar 6 cm. Langkah selanjutnya langsung saja kita pasangkan papannya ya, yang sudah disiapkan tadi. Untuk ukuran-ukurannya atau panjangnya sudah kita potong ya, langsung saja dipasang kemudian dipaku pada setiap pertemuan papan dengan rangka begistingnya ya, yang di bawah. Oke, untuk cara membuat kanopi cor jendela, langkah selanjutnya kita siapkan besi behelnya ya, yang sudah dihak terlebih dahulu atau ditekuk-tekuk seperti ini, dibikin letter L ya seperti ini. Kira-kira untuk panjang tulangan kanopinya 60 cm, lalu untuk tekukan haknya 15 cm. Kemudian disusun satu persatu ya, dengan jarak antar behelnya 15 cm minimal atau 20 cm ya. Lalu untuk bentangan kanopi yang 150 nya atau behel yang panjang 150 nya kita susun juga ya, dengan jarak 10 sampai 15 cm. Untuk jumlahnya kebetulan ini ada 5 batang. Sengaja saya bikin untuk tulangan kanopi cornya ini agak banyak besinya ya, atau agak rapat supaya kuat nanti untuk hasil coran kanopinya ya. Oke, untuk besi behelnya atau tulangan cor kanopinya kita ikat semua ya, tanpa terkecuali, supaya lebih kuat menahan beban coran nanti ya. Kita ikat semua untuk tulangan kanopi cornya dengan besi slof ya. Dan untuk cara membuat kanopi cor minimalis, kebetulan ini saya memakai besi 8 mili. Untuk teknis pembuatannya kita bikin dulu tulangan slof ya, seperti yang terlihat di video ini. Untuk slofnya kita kaitkan dengan kolom tiang di samping kiri dan kanan. Untuk pembuatan kanopi cor beton seperti ini wajib
ada pegangan ke slove-nya ya. Jadi jangan serta-merta kita bikin menempel di bata atau di dinding begitu saja. Kita harus bikin untuk pegangannya ke coran slove ya, supaya lebih kuat. Kemudian untuk cara membuat kanopi coran minimalis, selanjutnya kita pasangkan pegesting untuk corannya ya di samping. Ini untuk ketebalannya nanti kurang lebih 6 sentian. Sengaja dibikin agak tipis ya, tidak terlalu tebal-tebal, supaya lebih terlihat rapi. Untuk di bagian depan sama, kita pasang juga. Oke, kira-kira seperti ini ya pemasangan begesting topi atau kanopi cornya sudah selesai. Jadi untuk tulangan besi kanopinya kita ikat ke rangkaian besi slope ya, seperti ini, supaya lebih kuat ya. Untuk teknis pemasangannya seperti ini ya, besi tekukannya atau haknya kita kaitkan ke besi slope lalu diikat. Langkah selanjutnya kita pasangkan beton decking ya, atau tahu-tahu kalau saya bilang. Ini bertujuan supaya besi tulangan kanopi bisa diselimuti oleh coran. Jadi kurang lebih posisinya di tengah-tengah coran ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk cara membuat kanopi jendela rumah, kita pasangkan begisting untuk slove-nya, karena ini nanti akan saya cor bersamaan. Oke, untuk proses selanjutnya kita siram ya begisting kanopi cornya dan juga begisting slove-nya ya. Setelah itu langsung saja dituangkan untuk adukan corannya ke dalam begisting slove dan juga pada begisting kanopi jendela ya. Oke, setelah dirasa cukup, langkah selanjutnya kita ratakan ya menggunakan roskam kayu supaya lebih padat dan juga lebih halus untuk permukaan atasnya ya. Oke, sudah selesai. Demikian tadi tutorial atau cara membuat kanopi jendela rumah atau cara membuat kanopi cor minimalis. Mudah-mudahan konten video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.